Komisi 3 DPR RI menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2015 terkait PLT Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi undang-undang. Selanjutnya hasil rapat Komisi 3 ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan. Sidang komisi diawali dengan mendengarkan pendapat singkat setiap fraksi terkait dengan Perpu yang diajukan Presiden Joko Widodo. Hasilnya seluruh fraksi menyetujui Perpu tersebut menjadi undang-undang dengan beberapa catatan. Perwakilan masing-masing fraksi menandatangani surat persetujuan bersama pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Presiden Joko Widodo yang diwakili Yasona mengucapkan terima kasih kepada DPR atas kerjasama yang terjalin sehingga Perpu dapat diterima. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan. Kesempatan ini fraksi Partai Amanat Nasional menjadi undang-undang.